Hai, assalamualaikum. Kita nyobain soto Pak Wito. Katanya ini enak banget karena ini soto ayam kampung. Ini rekomendasi misoa nih yang udah pernah kesini. Rame banget guys. Ini prasmanan makannya. Nih banyak sate-satean guys. Sate-satean, satenya yang mana ya? Yang enak ya? Sate usus. Oh ini manis ya? Oh sini manis-manis semua nih. Ini milih ini. Kayaknya kita ngurangin gula yang asin. Paha? Ini? Oh gitu, ini dada. Sate paru. Nah ini tempenya tuh. Satenya sate kulit, dada, paha, sate keong, sate usus nih. Oh. Jadi kita dibakar dulu. Nih, makan apa bos? Sate-satean kayaknya. Sate Pak Wito. Sate Pak Wito. Soto Pak Wito sama sate-sateannya. Coach Iza nih mesen satu-satuan. Tempatnya matur suwun. Ya. Sate juga sate paru. Sami-sami. Semarang emang enak banget. Mari makan. Jos. Nah, sekarang kita cobain soto paru. Gimana soto parunya, enak gak? Enak banget. Rasanya apa? Manis apa apa? Manis ya? Enak banget, gurih ya. Gurih-gurih manis. Menyoy. Ini sate paha ayam kampung. Paha ayam kampung. Gimana apa rasanya? Oh, memang legit, enak banget. Nah ini juga ada hati, hati ayam kampung. Hati ayam kampung. Lalu ini kerang. Kerang, mantap. Ini gimana sudah, rasanya ini yang dibakar? Sudah habis. Wah, kenyang. Mantap, lanjut Pak. Ini kita apa tadi, kerang ya? Berarti sama ini kerang ya? Tapi ini kita dibakar. Oh itu ya, coba. Ini dibakar, sedap banget, mantap. Kita review dimsumnya. Gimana dimsumnya Bu? Tunggu, di mulut masih perkedel. Perkedel ya? Nah ini makannya bit ya? Minumnya bit? Ya, minumnya bit. Jus buah bit bagus buat hati. Kalau ini kita tuang dulu ya. Kita tuang dulu. Buat tambah darah katanya ya? Iya, buat tambah darah. Nah, cobain deh. Makan darah sekalian. Makan darah? Ya beda lah Pak eh. Dimsumnya ya, kita coba ya. Ini unik banget, dimsum di toko soto. Wah, dimsumnya sih padat banget ya guys. Dan dia benar-benar penuh. Coba kita kasih saus sambalnya dulu. Enak, rasa apa? Ikan, apa rasa apa? Enak ya, dia tuh ikannya berasa dan ada enak-enak. Oke, bisa makan. Ada kayak rasa tahunya dikit. Mantap, enak, cobain okay. Guys. Oke, okay, thank you. Yuk kita nyobain sate jeroan. Ini jeroan ayam. Jadi semua yang ada dalam ayam tuh jeroannya. Baik itu kepala, sama usus, sama hati, sama telur puyuh digabung. Ini telur kayaknya, bukan telur puyuh, telurnya ya. Enak banget. Yuk kita cobain. Oke. Thank you. Terima kasih.
Amisam, Mbak. Coach Izan lagi bayar makan di sate Pak Wito. Gimana Coach? Enak. Satenya? Enak, tenanan. Nah, udah yang keberapa nih? Kulo niki yang ke siji telu. Oh, tiga kali kesini ya? Memang enak. Wih, bawang hitam tuh Mi. Kita lagi cari apa? Bawang ini hitam. Bawang putih kan ya, Meh? Bawang tunggal. Oh, bawang tunggal. Ya, bawang tunggal di panasin di apa? Di fermentasi ya. Iya, buat apa, Mbak ini? Tuh, ada. Oh iya. Mbak, yang bagus yang mana? Yang warnanya udah gelap semua atau yang masih terang? Oh, kalau yang mau dibawa pulang Mas Lasi lama bagusnya mana? Mungkin yang agak kering-kering kayak gini. Ah, ini ya. Iya, iya. Oke.